dengan resmi membuka Festival Adat Tuho Ulumanda yang mengambil tema Saka Pariama. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Ulu Manda, kampun dia ditempo buntu mandar asama lebuang majene si memangannya. Lain untuk memajukan kebudayaan kita itu adalah adat istiadat. Nah, termasuk adat istiadat dari Ulu Manda ini. Kalau kita mau ada pemajuan kebudayaan, jangan anggap enteng nilai-nilai yang ada di adat istiadat itu. Termasuk yang ada di Ulu Manda, yang Saka Pariama. Kalau Anda mau nikah di Ulu Manda, maka tradisinya berbeda dengan di tempat lain. Ya, kalau Anda ingin memajukan pertanian, tradisinya berbeda. Itu yang disebut dengan value. Mari kita menyaksikan dan mengikuti festival ini. Semoga apa yang dititipkan oleh adat Tuho Ulu Manda ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk memberi nilai-nilai terbaik bagi generasi kita di masa depan. Insya Allah Sulbar akan lebih maju di tangan-tangan generasi muda yang lebih maju. Bagaimana sanggar-sanggar seni semakin kuat, bagaimana pemerhati seni semakin eksis, dan pemerintah harus bisa berada di bagian terdepan untuk mendorong bagaimana sanggar-sanggar itu lebih hidup lagi. Terkait tadi kan sebagai putra daerah Ulu Manda kemudian, ya, mengangkat Saka Pariama. Ya. Ada tua kemudian apresiasi Mas Ekrop bagaimana? Ya, yang saya apresiasi itu kemampuannya kawan-kawan untuk membangun sebuah senario terhadap satu tema dari berbagai macam, ya. Saya yakin terlalu banyak tema-tema yang kita angkat, termasuk adat Tuho ini. Kan ini salah satu bagian dari existing condition, ya. Sesuatu yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang kita akan kapitalisasi berikutnya. Kita tidak boleh berhenti hanya 1-2 kali pertunjukan, tetapi kita akhirnya mendorong bagaimana kawan-kawan daerah itu, kabupaten, mengambil inisiatif. Dan seperti yang kita lihat tadi, ada tuh itu kan terlalu banyak pesan yang disampaikan secara langsung maupun yang tidak langsung, misalnya bagaimana menjaga ketahanan pangan berbasis nilai lokal. Itu kan sulit itu kita bisa wujudkan. Dan insya Allah dengan begini akhirnya kita bisa berkolaborasikan antara nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan kemampuan kawan-kawan di pentas terdepan dari seni ini untuk mengambil peran ke arah itu.